disertai Wih, dalam dia, ya Allah. Hai. Ada pula ini private room layaknya hotel berbintang. Pesawat pribadi. Maksimal 12 orang lengkap dengan TV LED besar. Wih, dalam dia guys. Sudah seperti bukan bis. Seperti pesawat pribadi. Dalamnya. Rozul Channel. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Rozul Channel guys. Apa khabar anda orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura ataupun di seluruh dunia ataupun di seluruh ASEAN. Apa khabar anda semua? Saya harapkan anda semua sehat ya. Ya, itu yang sebaik-baiknya. Okey, hari ini saya mahu mereactionkan satu lagi video daripada channel Awesome Studio. Anda boleh pergi ke channelnya, klik butang subscribe dan klik tombol loceng. Tanda sokongan anda juga kepada channel Awesome Studio. Jangan lupa guys. Ha? Okey, judul yang kita mahu reactionkan hari ini katanya iaitu bas mewah buatan Indonesia terbaru 2022. Masya Allah guys. Bas mewah buatan Indonesia. Wow, ini yang buat saya rasa penasaran guys. Bagaimana rupanya, bagaimana bentuk dalamnya dan bagaimana dia punya keadaan basnya. Itu yang buat saya penasaran guys. Okey, tanpa membuang masa, mari kita sama-sama tonton reaction bersama dengan Brozul Channel. Mari. Oh, gila cuy. Selamat datang di channel Awesome Studio. Kalau begitu guys, saya sudah nyawa sudah ke ujung-ujung dah. Bus adalah itu salah satu moda transportasi darat yang menjadi ya, favorit benar, bagi benar. Masyarakat Indonesia. Ya, benar. Sebagai sarana untuk perjalanan yang jauh, tentu akan sangat melelahkan bila tidak disertai dengan fasilitas yang nyaman. Benar. Untuk mensiasatinya, kini sudah banyak armada bus yang menyediakan layanan yang nyaman dan super mewah layaknya hotel bintang 5. Tempat duduk dan fasilitas yang tersedia tak kalah dengan pesawat loh. Seperti kursi yang empuk lengkap dengan TV-nya, free wifi, bar makanan, bahkan sudah seperti tidur. Dalam pesawat. Nah, kira-kira seperti apa? Berikut Awesome rangkum deretan bus termewah di Indonesia setelah pesan-pesan berikut ini. Gila dalamnya. Wah. Sebelum kita mulai, support terus Awesome Studio dengan like dan subscribe tadi pun terpegun agar guys, lebih dalamnya. Berkembang lagi. Ya, insyaAllah. Dalamnya sudah kayak hotel kan? Waduh. PO Rosalia Indah. PO Bus Rosalia Indah. Ha? Deretan bus mewah yang pertama datang dari PO Rosalia Indah. Bus double decker executive plusnya disebut-sebut sebagai millennial bus. Millennial bus ini bus. Melayani trayek Jakarta-Solo PP. Bus kelas super top ini memiliki konfigurasi kursi 2+1. Bus ini ya. Menggunakan rangka dan jantung pacu dari Volvo seri B11R yang dibawa dengan bodi 3+ super double decker buatan karoseri Adi Putro. Panjang dimensi bus mencapai 13,5 meter dengan lebar 2,5 meter dan tinggi 4,1 meter. Ya. Sekali angkut, bus bisa membawa 44 penumpang. Wow, rame. Untuk fasilitas yang ditawarkan double decker ya. Antaranya adalah reclining seat, AC, toilet, monitor LCD TV dan DVD, lengkap dengan musik. Selain itu, bus ini juga memiliki pramugara atau pramugari yang siap melayani kebutuhan pengguna bus. Senang sekali guys, ada pemugara dan pemugarinya. Mau makan, bilang sama pemugari. Mau minum, bilang sama pemugara. Untuk tiket, Rosalia Indah saat ini dijual di kisaran harga Rp380.000 hingga paling mahalnya adalah Rp510.000. Nggak apa-apa. Bisa aja. Kalau Rp380.000 ini sekitar... 100 sekitar RM120 ya uang Malaysia. Kalau 500 itu sekitar RM150 saja. Okey, bisa, enggak apa-apa. Duduknya pun mewah. Kalau sudah 8 jam 10 jam duduk dalam bas, harusnya ya tempat bagus ya, enggak capek. PO Juragan 99. PO Juragan. Di urutan kedua, ada nama perusahaan otobus atau PO Juragan 99 Trans yang meluncurkan bus mewah bernama Omah Sultan. Omah Sultan, bus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 yang dilengkapi dengan air suspension. Berbalut warna merah marun, bus ini bisa, menggunakan body jet plus triple single glass buatan karoseri Adi. Ya, untuk pengetahuan anda guys ya, saya sebenarnya pun mantan pemandu bus juga ya. Ini saya baru kasih tahu sama anda yang menonton ya. Saya dulu pemandu bus juga. Jadi apabila bus ini saya tahu dia punya kondisinya kayak bagaimana. Saya dulu
memandu bas sekitar 5 tahun ya di Kuala Lumpur. Itu dululah. Dululah guys, itu cerita dulu ya. Okey, kita lanjut saja ya. Nanti lain kali saya cerita lebih detailnya lagi tentang saya pun jadi pemandu bas ini. Supir bas, supir bis. Okey, lanjut. Selain konfigurasi kursi penumpang 216, bus ini juga dilengkapi sistem power window layaknya di dalam pesawat pribadi. Gila cuy. Bus Sultan kaya. Ini diklaim merupakan bus pertama yang menggunakan kursi dengan 3 leg rest buatan Rimba Kencana lengkap dengan port USB serta cup holder. Dalam dia ya Allah. Hai. Ada pula ini private room layaknya hotel berbintang pesawat dengan pribadi maksimal 12 orang lengkap dengan TV LED besar dengan audio. Dalam dia guys sudah seperti bukan bus. Seperti pesawat pribadi dalamnya. Sound system karaoke. Kabinnya memiliki dapur mini yang dilengkapi dengan kompor listrik, dispenser yang terintegrasi dengan kulkas serta microwave. Ya Allah. Toilet pada bus ini diklaim menjadi toilet terluas pada bus yang dibalut dengan lampu remang warna biru yang terkesan seperti clubhouse. Nggak bisa ngomong apa guys, karena terlalu mewah. Terlalu, orang bilang terlalu keren guys. Dah seperti kita naik pesawat pribadi kan. Dia punya hebatnya dalam bis ini. Wah, keren banget ya. Ya, keren. Bukan keren banget. Keren banget. Ah, benar. Waduh. Luar biasa sekali bisnya. Saya nggak bisa bilang apa, guys. P.O. Gunung Harta. Oh, Gunung Harta ya. Selanjutnya, ada nama PT Gunung Harta Transport Solution yang meluncurkan bus double decker pada akhir 2021 yang lalu. PO yang punya ciri khas ya? Warna hijau ini tetap mempercayakan pembuatan bodi ke Karoseri Adiputro. Bus tingkat PO GHTS menjadi jet bus triple SDD pertama yang menerapkan bangku social distancing atau susunan 1-1-1. Bangkunya sendiri kayak gitu. Juga memiliki fasilitas yang lengkap. Mulai dari armrest, reclining seat, meja lipat, leg rest yang bisa diatur panjangnya, audio video on demand atau AVOD, hingga fitur pijat. Untuk menjaga ada privasi TV. Para penumpang, pihak karoseri juga menyediakan tirai penutup boleh lunjur ke depan. Kain. Ditambah juga dengan adanya lampu baja serta sistem hiburan berupa layar LED di setiap bangkunya. Lampu baja guys. Di dek bawah disediakan juga toilet yang bisa digunakan ketika bus berjalan dan hanya untuk buang air kecil saja. Oh, kalau mau membuang air besar nggak bisa ya? Bus Gunung Harta telah menambah jumlah rute hingga meliputi berbagai kota di Jawa dan Bali. Wow, keren sekali guys. Untuk tiketnya, Gunung Harta saat ini menjual di kisaran harga Rp280.000 hingga paling mahal Rp650.000. Rp160 ya, paling mahal. Bukan Rp160, Rp190. PO Harapan Jaya. Saya... Gila guys, dia punya bus. Bus mewah luar berikutnya biasa guys. Dari PO Harapan Jaya yang baru saja merilis Super bus UHD atau Ultra High Decker. Gambar kuda. Bus ini dinamai Avante D1 yang dibuat oleh Karoseri Tentrem. Bus ini bertipe low drive dengan posisi kabin pengemudi ada di bawah. Saya nggak bisa bilang apa guys. Hebatnya bus yang Harapan Jaya ada, ini bis yang ada di Indonesia. Konfigurasi jok 2+1 dengan total 24 seat. Ya, bagi penumpang yang duduk di single seat, tentu akan merasakan sensasi seperti duduk di MPV mewah Alphard dengan fasilitas sandaran lengan dan kaki. Fasilitas lainnya pun sangat lengkap, mulai dari kursi layaknya kasur, lampu baja, colokan listrik, dan juga USB. Nggak bisa ngomong apa, guys. Secara dimensi, bus ini memiliki panjang 13,5 meter, tinggi 4,8 meter, sebenarnya dan sudah juga lebar 2,5 meter. Uniknya lagi, teknologi kaca spionnya sudah menggunakan kamera CCTV atau closed circuit television yang menggantikan CCTV. Fungsi kaca spion konvensional. Tepinya Avante sudah ada kamera CCTV. Resmi dioperasikan oleh PO Harapan karena di situ selalu blind spot ya, titik buta ya, nggak bisa nampak yang lalu dan menjadi trayek Surabaya Jakarta PP. Untuk harga tiketnya, sleeper seat Harapan Jaya dibanderol mulai dari harga Rp300.000 hingga Rp500.000. 100 hingga Rp150 ya harganya. Woi, saya nggak pernah lagi naik bis yang semewah gini, guys. Bisa melihat saja. PO Sinar Jaya. Memang ternyata bis di Indonesia ini keren-keren sekali, kan? Last but not least, ada bus suite class dari PO Sinar Jaya. Dapat rekor Indonesia, urutan guys. Urutan kelima, ada bus suite class dari PO Sinar Jaya. Benar.
Bus ini sudah terlihat mewah dengan konfigurasi kursi satu-satu yang menawarkan kenyamanan dan privasi saja. Tinggi. Ini selain itu, kursi di bus ini juga punya ukuran yang lebih lebar, sandaran kaki, dan juga bisa direbahkan hingga kemiringan 150 derajat. Bus suite mewah kelas ini menggunakan guys. Sasis Hino RN285 yang diklaim nyaman karena sudah dibekali dengan air suspension. Mewah sekali guys. Dari segi kapasitas, bus suite kelas ini bisa menampung 21 penumpang. Lengkap dengan fasilitas hiburan penumpang yang dirancang mirip bisnis kelas pada pesawat. Mulai dari Wi-Fi hingga audio video on demand atau AVOD. Waduh. Masing-masing jok juga dilengkapi dengan cup holder, lampu baca, AC individual, nggak bisa USB bilang charger, apa, selimut, guys. Dan juga bantal. Terlalu mewah sekali tiket bisnya. Bus sleeper yang disediakan PO Sinar Jaya ini bisa dibeli mulai dari harga Rp350.000 untuk yang paling murah. Sementara untuk yang paling mahal adalah seharga Rp520.000. Rp100 hingga Rp150 ya harganya. Nah itulah deretan bus-bus termewah di Indonesia. Keren-keren. Ya. Oke guys, kita sudah pun mereaction daripada Awesome Studio. Memang saya nggak bisa bilang apa-apa guys. Bis yang ada di Indonesia ini kayak sudah kita seperti hotel 5 bintang ataupun sudah seperti kayaknya kita naik pesawat pribadi. Ya Allah, hai. Dia punya harganya pun enggaklah terlalu mahal ya. Bisa ya, bisa untuk kita naiki ya. Karena harganya pun sekitar RM100 hingga RM150. Itu agak lumayan murah karena dengan dia punya fasilitasnya, karena dengan dia punya orang bilang keselesaannya yang kita berada di dalam itu ya. Karena kita tahu ya, bis di Indonesia perjalanannya bukannya 2 jam ya. Kalau untuk pergi ke satu provinsi, ke satu kabupaten apa semua kan, sekitar 8 jam, 12 jam. Seharusnya memang ada bis-bis yang kayak gini. Nah, itu yang saya tahu ya. Karena kita tahu bis yang ada di Indonesia ini memang perjalanannya mereka ini jalannya sangat-sangat lama ya. Bukan seperti 1 jam, 2 jam. Kalau kayak gitu duduk kayak biasa pun enggak apa-apa kan. Itulah kerananya tempatnya seperti ada tempat tidur, tempat baring ataupun tempat nonton, tempat dengar muzik kan. Sekali dengan ada pemugarannya, pemugarinya. Memang, memang luar biasa guys. Saya enggak bisa bilang apa-apa. Memang bisnya 5 star saya bilang. Itu yang saya boleh mampu katakan untuk anda yang menonton ini. Oke, syukur Alhamdulillah sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik tombol loceng tanda sokongan anda kepada saya. Maaf, andanya ada tersilap kata dan tersilap cakap kepada anda semua. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.